2, 1, let's go. Kancah Liga Super Malaysia 2021 perlawanan hari ini melibatkan pasukan tuan rumah Sabah yang menerima kunjungan Seri Pahang di Stadium Likas. Tapi berjaya diselamatkan Nevi Madinda, satu terupas yang berjaya sampai ke kaki Ivancic. Oh, sedikit lagi daripada Ivancic. Tepisan yang dilakukan oleh Helmi Eliza menyelamatkan keadaan. True ball yang baik daripada Levi Madinda. Terperangkap Harold Gulon. Peluang awal, peluang terbaik Sabah setakat ini. Hidalgo yang nampak bersedia. Hidalgo terus sedikit sahaja lagi. Nampak Reni Rining sedikit di sebelah kiri melakukan percubaan terus. Yang mana Sadil terus tetapi melewati gawang gol. Percubaan yang baik daripada Sadil. Tapi eksekusinya mungkin sedikit kuat. Bola tidak sempat menjunam. Azam. Oh, Sadil bersama bola. Sadil dari jauh, melencung sedikit saja lagi daripada Sadil Ramdhani. Liao nampak ada ruang, cuba melakukan placing di top corner. Tapi sedikit melewati palang daripada Sadil Ramdhani. Clearance yang kurang kemas. Dengan through ball yang menarik. Ivancic ketika ini masih bersama Ivancic. Rembatan terus. Sayang sekali peluang yang dimiliki oleh Sabah. Menerusi rembatan kaki kanan Ivancic yang terus ke arah Helmi Eliza Elias. Ke belakang mencari Randy Baro. Ambrik! Oh, terkena tiang. Oh, tindakan yang akrobatik ditunjukkan Amri Yahya. Kita tahu kelebihan yang dimiliki oleh Amri Yahya. Tetapi kurang bernasib baik. Sekali lagi Amri Yahya membuktikan beliau pemain yang cukup-cukup hebat. Kita lihat antaran yang baik Amri. Penyudahan sahaja. Levi Madinda. Dorongan baik. Amri Yahya, Ivancic dan bagaimana gol? Akhirnya Sabah menjaringkan gol pembukaan menerusi tap-in yang dilakukan oleh Josip Ivancic. Gol pertama beliau untuk Sabah dalam saingan Liga Super musim ini. Gol yang sudah semestinya meringankan beban yang ditanggung oleh Ivancic. Cantik Bakiuddin membiarkan bola. Bakiuddin ke tengah. Rendah. Oh, mungkin gol sendiri. Bakiuddin yang bijak. Memperdayakan Randy Rining. Menghadiahkan gol pertama. Gol penyamaan untuk Seri Pahang. Mungkin kesilapan daripada Randy Rining. Beri tekanan yang memaksa Meniza Elias untuk melakukan clearance yang kurang kemas. Amri sedikit lagi daripada Amri. Rembatan kaki kirinya. Yang melepasi gawang. Mencari Faisal Rosli. Mencari Kenny Atiu sampai pada kaki Hidalgo. Cantik lorongan bagaimana. Dan gol yang berjaya dihasilkan. Seri Pahang mendahului dua gol berbalas satu. Malik Ma'arif mungkin memberikan tiga mata penuh untuk Seri Pahang di Likas pada malam ini.
Kemenangan yang cukup besar baki beberapa saat perlawanan pada malam ini. Azizan buka mencari Alto Linus yang tidak berada di dekuran offside. Tandukan yang berjaya diselamatkan. Dah gol. Oh. Gol penyamaan. Yang berjaya dihasilkan oleh Vancic. Memadamkan harapan Seri Pahang untuk mendapatkan tiga mata penuh dan tiupan whistle. Oh, kecewa pemain-pemain Pahang. Berakhirnya sudah dilikas. Dua sama keputusan akhir.